Sobat Tani, kali ini saya akan mengulas sedikit tentang cara menghilangkan kutu kebul atau apa yang biasa disebut itu yang putih-putih pada tanaman itu. Nah, seperti ini. Jadi kita bersihkan daunnya dulu. Biasanya ini terdapat pada daun, tapi kali ini terdapat pada buah. Kebetulan ini buah black sapote. Bahannya sangat gampang dan sangat mudah kita dapatkan. Kita cukup menggunakan sabun sunlight dicampur dengan bawang putih. Jadi bawang putihnya di blender, lalu disaring, kemudian dicampur dengan sunlight. Nanti kita semprotkan di sini. Kita bersihkan dulu. Bisa kita bersihkan pakai sikat dulu. Kalau mau langsung disemprot juga bisa. Ini kutu ini biasanya mengundang semut ya, sobat tani. Sebenarnya penyakitnya bukan semut, tapi kutunya. Oke, sudah. Langsung saja kita semprot pakai ini. Ini campuran antara sunlight dengan bawang putih yang sudah di blender dan disaring. Oke, sobat tani, kita langsung saja disemprot. Disemprot sampai merata ya, jadi semua kena. Ini buahnya sudah cukup lumayan besar. Ini black sapote jenis Mad Giant. Jadi black sapote tanpa biji. Oke, sudah. Ini di bawahnya ada lagi. Wah, ini juga lumayan banyak ini. Tuh lihat sobat tani, lihat nih semutnya banyak sekali. Jadi penyakitnya itu bukan semutnya tapi kutunya ini, kutu kebul, kutu putih. Tuh, masya Allah banyak sekali ini kutunya. Tuh banyak semutnya juga ini. Nih. Jadi kita lepas dulu bungkusnya. Kalau tidak mau dibersihkan, kita langsung saja semprot bisa. Seperti ini, sobat tani. Nah, ini banyak sekali nih, banyak sekali kutunya. Jadi kita semprot sampai basah ya, sobat tani. Nah, begini. Oke, sudah cukup. Yang penting sudah basah semua, sudah merata. Kita tunggu 2-3 hari pasti sudah bersih. Oke, cukup sekian sobat tani, semoga bermanfaat.